Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali jumpa bersama Lirik Channel. Pagi ini saya mau lihat dulu ada pohon yang ditebang di sekitar sini. Ada pohon tisuk namanya. Pohonnya lurus-lurus, bagus buat bahan bikin reng dari kayu. Atau juga bikin papan, bagus tuh pohonnya. Daunnya besar-besar, sebesar daun keladi. Wah, bentuk daunnya bulat. Nih, pohon-pohonnya tuh banyak yang tumbuh di sini. Dulu di sekitar sini ada pohon yang ditebang dan pohonnya berlubang. Di lubangnya ada lebahnya, pernah saya eksekusi tetapi kabur lagi karena ratunya enggak terbawa. Karena saya kurang sabar menanti ratunya pindah ke kota budidaya. Nah, sekarang mau saya cek apa udah ada isinya lagi. Kata kawan-kawan kan, kalau di lubang yang pernah ada lebahnya biasanya udah beberapa waktu suka ada lagi yang masuk ke lubang pohon itu. Nah, sekarang mudah-mudahan di lubang yang dulu pernah saya eksekusi udah ada isinya. Ini lokasinya semak belukar, kebun. Nggak terurus di sini, ada tanaman jati yang udah ditebang juga. Tanaman jatinya udah ada tunas-tunas baru dari apa tuh, tunggul-tunggul pohonnya atau sisa pohon yang ditebang di bawah. Pohon jati biasanya suka keluar tunas. Nah, di sini, nah sebelah sana tuh ada bekas pohon tisuk yang ditebang. Dulu ada lubangnya, ada lebahnya. Sekarang mau saya cek apa ada lebahnya yang masuk ke sini. Dulu saya kasih tutup pakai apa tuh, plastik. Pakai plastik biar lubangnya nggak kehujanan. Mudah-mudahan ada lebahnya yang masuk ke sini. Oke, kita lihat lebih dekat. Nah, ini. Oh, ada kayaknya ya. Lebah yang masuk lagi ke sini. Tuh, ada yang terbang. Ini banyak pohon pecah beling nih. Oh iya ya, ada tuh. Ada lebahnya, alhamdulillah nih, tinggal eksekusi. Nah, ini tutupnya yang dulu saya simpan di sini pakai plastik dan saya tindih pakai bekas potongan batangnya nih. Kawan ini yang tebang pohon di sini. Teman saya, kenal juga saya sama dia. Nih, lebahnya udah ada di dalam. Ini gampang kalau mau dieksekusi nih. Tinggal kasih asap dari bawah sini. Kemudian di sini taruh kotak budidaya. Wah, hebat tuh, udah ditumbuhi apa tuh namanya, solempat. Bagus nih, udah ada isinya, tinggal eksekusi aja. Udah lama kayaknya nih, lama nggak saya lihat. Wah, nggak kelihatan di atas kayaknya sebelah sini. Kalau misalnya ini diangkat, kayaknya sisiran sarangnya nempel di sini nih, di bawah plastik kayaknya.
Tapi saya nggak bawa untuk pengasapan nih, takutnya nyerang nih lebahnya. Udahlah, biarin aja. Nanti kapan-kapan saya eksekusi. Ini hitung-hitung bikin gelodok, tapi ini posisinya berdiri. Tumbuhnya apa tuh? Batangnya masih nancap di tanah tuh. Karena dipotongnya dari atas ini nih. Karena dulu kawan yang motong, yang nebang pohon ini menghindari lebah yang ada di lubang ini, jadi dipotongnya di sini. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.